adik-adik, salam sehat dan ceria. Semoga adik-adik tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan menyimak cerita berjudul Saat Hujan Turun. Setelah itu, adik-adik mencoba untuk menceritakan kembali kisah tersebut ya. Oh iya, kita juga akan melihat kejutan loh. Apa yang terjadi dengan tokoh si adik di akhir buku Saat Hujan Turun itu? Dan ada yang menarik di episode kali ini. Kita akan belajar hal-hal yang mungkin terjadi. Misalnya bencana alam atau hujan turun di saat hari mendung. Kita juga akan mempelajari hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Misalnya, kamu tidak mungkin pakai kaos merah atau celana biru kalau kamu tidak punya kaos merah atau celana biru. Rasanya memang tidak mungkin kan? Nah, adik-adik, yuk kita saksikan video ini bersama-sama. Kamu ingat kan jalan ke rumah Dimas? Masih ingat, Mama. Dari rumah kita, belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi. Rumah ketiga setelah ada lahan kosong, yang catnya warna biru. Di situ rumah Dimas. Pintar, ya sudah. Hati-hati di jalan ya. Sebelum makan siang, kamu sudah harus sampai di rumah lagi ya. Baik, Mama. Aku berangkat dulu ya. Oke. Dadah. Dadah. Ya, gue jadi ke rumah Dimas deh. Iya, sepertinya hujannya deras dan akan lama. Bagaimana kalau kita belajar aja? Kamu mau nggak? Mau. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Halo, saya punya nama Melki. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat ya. Karena aku nggak jadi main ke rumah Dimas, hari ini kita belajar bersama-sama ya. Ditemani oleh mamaku yang cantik ini. Selamat pagi adik-adik kelas 2 semuanya. Selamat pagi juga ayah dan bunda di rumah. Adik-adik sudah siap belajar hari ini? Aku sudah siap, Ma. Hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang musim dan cuaca di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Nah, adik-adik, negara kita ini hanya punya dua musim ya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tepat sekali. Cuaca itu apa, Ma? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ada 4 jenis keadaan cuaca yang sering terjadi di Indonesia. Kalian tahu apa saja itu? Aku tahu. Bisa kamu sebutkan satu persatu? Adik-adik di rumah bisa coba disebutkan juga ya. Ayo teman-teman, kita sebutkan sama-sama ya. Di Indonesia ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Tepatnya seperti sekarang ini. Iya, betul sekali. Oh ya, sekarang hari apa ya? Sekarang hari Senin, Ma. Tanggal? Tanggal 25, betul kan, Ma? Coba adik-adik lihat kalender yang ada di rumah kalian. Betul tidak jawaban Melki? Betul, iya, sekarang adalah hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Hebat! Jawaban teman-teman betul semua. Wah, Melki, kamu sudah kelihatan ceria sekarang. Nggak apa-apa kan kalau nggak jadi main ke rumah Dimas hari ini? Iya, Ma. Tidak apa-apa. Saya kan mau belajar. Belajar itu harus semangat. Betul kan, teman-teman? Bagus deh. Nah, biar tambah semangat, kita nyanyi sama-sama dulu ya. Wah, nyanyi apa tuh, Ma? Kita menyanyikan lagu Tik 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 bunyi hujan ciptaan Ibu Sud. Ayo, Ma. Teman-teman, tahu lagu itu kan? Ayo kita nyanyikan sekarang. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting.
pohon dan kebun basah semua. Hore! Ayo kita semangat belajar, teman-teman. Lihat Melki, Mama punya apa nih? Wah, buku cerita, teman-teman. Kita mau baca cerita ya, Ma? Iya, tapi sebelumnya kita balima dulu. Baca 5 kata. Ayo adik-adik, kalian juga ikut membaca bersama Melki ya. Oke. Banyak. Sudah. Harus. Senang. Semua. Ya, hebat. Sekarang coba Mama acak ya. Harus, sudah, semua, banyak, senang. Iya, sekarang coba kamu hitung. Kalau 5 kertas kata ini Mama ambil 2, sisanya berapa? 5, diambil 2, sisanya 3, Ma. Hebat. Nah, kita sudah melakukan balima. Sekarang waktunya kita membaca cerita. Ayo teman-teman, kita baca bersama yuk. Ayah bunda di rumah, tolong dampingi adik-adik saat membaca ya. Perbaiki jika masih ada kesalahan. Ayo kita mulai, Ma. Ayo. Saat hujan turun. Aku dan kakak senang bermain di taman. Ya, tiba-tiba hujan. Aku cepat-cepat mencari tempat teduh. Tetapi kakak tetap bermain. Aku tidak suka sama hujan. Hujan membuat hari gelap dan menyeramkan. Hujan juga membuat bajuku basah. Nanti aku bisa sakit. Aduh, kakak malah menyiram bajuku dengan air genangan. Baju aku basah. Baju kakak juga basah. Tapi sepertinya dia tidak peduli. Kakak malah bermain dengan senang. Kakak lalu memanggilku dan berlari pulang. Waduh, menerobos hujan. Pergi tidak ya? Aku tidak mau kehujanan. Namun, aku tidak mau ditinggal sendiri di taman. Ciprak, ciprok, ciprak. Banyak genangan air. Lompat, lompat, lompat. Wah, airnya muncrat kemana-mana. Ternyata bermain hujan itu menyenangkan. Sekarang hujan sudah reda. Saatnya pulang. Kakak sudah sampai di rumah. Ia kaget melihatku. Badanku basah dengan penuh lumpur, tapi aku senang. Sekarang aku suka hujan. Wah, kamu sudah lancar membaca ya. Teman-teman, bagaimana? Lancar juga kan? Hebat! Ceritanya bagus ya. Aku jadi mau main hujan-hujanan nih. Tapi aku juga mau belajar. Belajar aja deh. Sekarang kita ngapain lagi, Ma? Nah, sekarang kamu latihan menulis ya. Coba kamu baca kata-kata ini. Reda, berteduh, gelap, kenangan. Bagus. Sekarang Mama akan menulis beberapa kalimat dari cerita tadi. Tapi kalimatnya tidak lengkap. Nah, kamu harus mengisinya dengan kata yang tepat. Mama beri contoh dulu ya. Nah, coba kita lihat kalimat ini. Sekarang hujan, saatnya pulang. Kita isi dengan apa ya? Reda. Oh, aku mengerti, Ma. Hebat. Sekarang Mama tulis kalimat-kalimat lainnya. Nanti kamu yang melengkapi. Teman-teman juga ikut menjawab ya. Aku tidak
suka hujan. Hujan membuat hari titik-titik dan menyeramkan. Ketiga, aduh, kakak malah menyiram bajuku dengan air titik-titik. Keempat, aku cepat-cepat mencari tempat titik-titik, tetapi kakak tetap bermain. Coba kamu jawab, Nyaki. Mama. Coba Mama lihat. Gelap genangan berteduh. Wah, benar semua. Hore! Sekarang kita belajar di kamar kamu ya. Ayo ke kamar aku, teman-teman. Sebentar, Melki. Jarak dari tempat ini ke kamar kamu dekat apa jauh? Dekat, Ma. Kamar aku ada di situ. Sebelah kiri ruang keluarga. Mungkin enggak jarak dari sini ke kamar kamu itu 200 langkah. Mungkin enggak ya, teman-teman? Sepertinya enggak deh. Deket kok. Ya kan, teman-teman? Enggak mungkin, Ma. Coba kamu hitung langkah kamu ya. Mama mau ambil kantong belanjaan dulu. Kantong belanjaan? Buat apa, Ma? Nanti juga kamu tahu. Sudah, hitung dulu langkahmu. Nanti beritahu Mama hasilnya. Mama bikin penasaran aja nih. Ayo ke kamar aku, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, berapa langkah tadi, Melki? 7 langkah, Ma. Berarti betul ya perkiraan kamu. Kalau jarak dari tempat tadi ke kamar kamu, gak mungkin 200 langkah. Iya, Ma. Gak mungkin. Karena jaraknya dekat. Hebat. Sekarang kita belajar membuat perkiraan lagi ya. Ayo perhatikan kantung belanjaan ini. Kira-kira ada berapa banyak mainan yang kamu bisa masukkan ke dalamnya? Kira-kira kalau dia punya permainan yang kecil-kecil bisa masuk semua. Tapi kalau dia punya permainan yang besar bisa masuk hanya sedikit. Pintar sekali kamu. Misalnya kita gunakan ukuran yang besar semua. Kira-kira berapa mainanmu yang bisa masuk? Berapa ya, teman-teman? 5? Wah, sepertinya kebanyakan. Teman-teman, kalau aku pikirkan yang hanya bisa masuk hanya 3. Ayo, sekarang kamu buktikan betul nggak perkiraan kamu? Ya. Ternyata benar, Ma. Yang bisa masuk cuma 2. Hebat. Kamu memang harus melihat ukuran benda dan tempat untuk menampungnya dulu ya. Baru kamu bisa mengira-ngira. Iya, Ma. Teman-teman di rumah juga pastinya memahami kan? Yang baru saja kita pelajari, ini namanya perkiraan dan kemungkinan. Di kehidupan sehari-hari, kadang kita perlu membuat perkiraan tentang jarak, jumlah, berat, dan lain-lain. Perkiraannya tidak boleh asal-asalan, tapi mengira-ngira dengan intuisi, pengetahuan, dan juga perhitungan matematis. Kalau mengira dan intuisi, dan perhitungan matematis, saya juga mengerti, Ma. Contohnya kayak tadi. Jarak ke kamarku dekat, tidak mungkin terus langkah. Aku pakai intuisi. Terus, waktu mengira berapa mainan yang bisa dimasuk, aku pakai perhitungan matematis. Tapi kalau mengira pakai pengetahuan,
Aku kurang paham, Ma. Misalnya begini, dari sekolah kamu mau pulang ke rumah. Kamu lihat awan, awan mendung, gelap sekali. Perkiraan kamu akan hujan apa enggak? Akan hujan, Ma. Kenapa kamu bisa mengira akan hujan? Karena aku sering lihat kalau langit gelap karena awan mendung. Enggak lama abis itu pasti hujan. Apalagi pas musim hujan. Nah, dari sering melihat itulah kamu jadi punya pengetahuan. Dan dari pengetahuan itu kamu juga jadi bisa mengira. Oh, sekarang aku paham, Ma. Teman-teman juga paham kan? Mama aku kalau menjelaskan memang begitu, teman-teman. Aku langsung jadi mengerti. Sekarang kita pelajari lagi yuk bahasan ini. Mama akan menjelaskan tentang konsep tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi, dan pasti terjadi. Kamu perhatikan baik-baik penjelasan Mama tentang garis kemungkinan ini ya. Teman-teman juga memperhatikan ya. Turun salju di daerah kita itu hal yang tidak mungkin terjadi. Terjadi bencana alam di daerah kita, ya itu mungkin saja terjadi. Matahari terbit setiap pagi, ya itu pasti terjadi. Kamu mengerti, Melki? Aku mengerti, Ma. Teman-teman bagaimana? Mengerti juga kan? Hebat! Sekarang, coba kamu buat garis kemungkinan contoh yang ada di sekitar kamu, seperti yang Mama tadi buat. Boleh pakai mainan, Ma? Boleh. Aku pakai mobil-mobilan ini. Boleh, boleh. Ayo, dicoba ya. Tidak mungkin terjadi. Mobil-mobilan aku tiba-tiba menjadi mobil beneran. Iya, betul. Mungkin terjadi mobil-mobilanku rusak. Pintar. Pasti terjadi. Mobil-mobilan ini bisa jalan karena ada roda. Hore, hebat kamu, Melki. Ada lagi, Ma, yang pasti terjadi. Apa itu? Kalau mobil-mobilanku rusak, pasti dibelikan yang terbaru dan yang lebih bagus. Bisa aja. Kaos dan celanaku ini untuk apa, Ma? Untuk kita latihan. Wah, seru. Teman-teman juga ikut latihan ya. Kamu siap, Melki? Iya, Ma. Pertanyaannya apa? Kalau kamu kehujanan di jalan waktu pulang dari sekolah, apa yang kamu lakukan begitu sampai rumah? Aku langsung mandi dan ganti pakaian kering, Ma. Bagus, biar gak sakit ya. Iya, Ma. Nah, waktu kamu mau ganti baju, di lemari kamu hanya tersedia 5 kaos dan 3 celana. Coba kamu sebutkan kemungkinan kaos yang akan kamu pakai. Aku pakai kaos merah, kaos biru, kaos kuning, kaos garis-garis, dan kaos polkadot. Bagus, jadi ada berapa kemungkinan? Ada 5, Ma. Ya, sekarang sebutkan kemungkinan celana yang kamu pakai. Aku pakai celana warna hijau, celana warna hitam, dan celana warna coklat. Ada 3 kemungkinan. Pintar. Nah, sekarang Mama tanya, mungkin gak kamu pakai kaos abu-abu? Tidak mungkin, Ma. Kenapa? Karena kaos abu-abu di sini tidak ada. Mungkin gak kamu pakai celana biru? Tidak mungkin juga, Ma. Saya punya celana warna hijau, warna hitam, dan coklat. Mungkin gak kamu pakai kaos biru dan celana coklat? Mungkin, Ma. Mungkin gak kamu pakai kemeja merah? Tidak mungkin, Ma. Karena di sini cuma ada kaos merah, bukan kemeja merah. Yeay, jawaban kamu betul semua. Hore! Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Hans dan ini adikku Olga. Halo. Oh iya teman-teman, selama 1 minggu ini, kalian akan ketemu aku setiap hari. Kenapa? Karena aku dan Olga adikku akan menemani kalian mengerjakan proyek akhir minggu ini. Olga, kamu ingat gak proyek akhir minggu kita apa?
apa ya? Proyek akhir minggu kita adalah membuat laporan cuaca harian dan aktivitas yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Oh iya, Kak. Bagus. Kakak kasih contoh ya, Olga dan teman-teman. Pertama, kalian buat tabel kotak-kotak seperti ini. Bikin yang rapi ya, pakai penggaris biar lurus. Aku kan cuma kasih contoh. Nanti pasti Kakak dan Olga bikin yang rapi juga kok. Ya kan, Olga? Pastinya. Jadi, teman-teman, buat tabelnya ada 5 kolom. Diisi nama-nama hari, mulai dari hari Senin sampai Jumat. Lalu, di hari Senin ini, kondisi cuaca apa yang terjadi di sekitar rumah kalian? Coba kalian gambar di dalam tabelnya ya. Aku yang gambar ya, Kak? Iya, Olga. Kakak pasti temenin kamu. Nah, karena di sekitar rumah kita sedang cerah, maka kita gambarnya begini, teman-teman. Lalu, aktivitas aku dan Olga di hari cerah begini adalah main di padang bunga untuk mencari kupu-kupu. Wah, kupu-kupu. Seru kan? Kalau teman-teman bagaimana? Apakah cerah juga atau sedang hujan? Lalu, apa yang kalian lakukan? Dibuat ya, terus nanti kita warnai biar bagus, oke? Sampai besok, teman-teman. Oh iya, kalau cuaca lagi cerah, jangan lupa pakai topi ya, teman-teman. Dadah! Hujan sudah reda ya, Ma? Kamu main ke rumah Dimas sekarang? Memangnya, belajar sudah selesai. Kok sebentar ya? Besok lagi ya, kita lanjutin pelajarannya ya. Kamu senang kan dengan pelajaran hari ini? Senang, Ma. Aku belajar kondisi cuaca Indonesia, baca cerita berjudul Saat Hujan Turun. Untuk melengkapi kalimat dengan kata yang tepat, Balima. Terus, apa lagi ya? Oh iya, belajar intuisi bilangan. Dan belajar tentang perkiraan dan kemungkinan. Terus latihan deh. Seru, teman-teman juga seneng kan? Nah, adik-adik di rumah, itulah tadi kisah tentang Melky dan Mama serta kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah.